account fake. Nah, seperti ini juga gitu. Jadi ada pihak-pihak yang nggak tahu gimana tiba-tiba mengaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda dan cek juga. Ini banyak hal yang menurut kami harus hati-hati gitu. Ya, dan media juga kami berharap perlu di cross check kalaupun ada komentar dari yang mengaku mengaku atau Sarwenda, kami cross check lagi karena banyak yang sekarang ini posisinya seperti itu. Cik, makanya dong Cik. Dari anak-anak sendiri ada yang menyampaikan nggak sih ke Cici soal berita-berita framing seperti ini, itu misalkan seperti apa gitu? Itu kan hasilnya ada di psikolog juga ya, jadi itu nanti nggak bisa disampaikan ya, nggak enak. Yang penting teman-teman sudah pada paham bahwa hal ini sangat mengganggu psikologi anak. Cik, langkah ini lebih khususnya dengan korban dan sikap dia untuk yang kali ini. Nah, terkait yang apa yang disampaikan Ruben ya ke RO ya, itu nanti bisa tanyakan aja langsung ke RO-nya ya. Soalnya kasusnya malah jadi salah. Cara sekarang ini. Kang, tapi kan ini awal mula pemicunya besar kan gara-gara perihal hubungan pasangannya di Wenda sama Ruben. Tadi bilang ingin semua informasi apa? Kalau kawan bisa lanjutin, soalnya anak aku dari tadi udah telepon yang tadi jemput banget. Jadi terkait masalah rumah tangga, boleh silakan. Terima kasih semuanya. Cici, hidangannya udah disiapin, tolong di jam makan siang, jadi bisa di... Cici, kamu sudah. Kamu sendiri terlihat sedih banget saat mengeluarkan psikologi. Sambil jalan. Saat bicara psikologis anak, kamu terkesan sedih banget. Kita juga sebagai orang tua sambil jalan. Beneran Tania udah kan? Jangan begitu dong, kesian. Ayo, dorong. Ayo, buka. Ayo. Maaf. Udah.